Oke, ini cara menggunakan pakeo. Nah, kita lihat. Aku dia. Guys. Jadi ini lebih ini ya, lebih terlihat bagaimana cara menggunakannya ya. Karena kita tuh sebenarnya bingung juga gitu kan, gimana nih ngelakuin pakai hero ini gitu tuh. Enak banget kan mainnya kan tuh. Cuma tinggal geser-geser doang kanan kiri kanan kiri. Tapi pada saat kita main susah juga sih. Oh my god. Oh. Ngeri loh guys. Aduh, nggak apa-apa guys, nggak apa-apa guys. Nah, ini itemnya nih, mungkin bisa dikasih lihat dulu itemnya nih. Nah, ini itemnya ya. Oke. Okay. Kita mulai lagi ya. Biasa dalam bertanding memang ada kalah ada menang, tapi di sini intinya teman-teman bisa lihat bagaimana cara gerakan jarinya itu yang susah. Nah, ini yang perlu dipelajari tuh gerakan jarinya. Sangat amat lincah sekali guys. Masnya ini pernah ikut perlombaan ya, Mas ya, bener ya, di RTRW ya. Betul. Oh, wow, ganas guys, jarinya guys, kanan kiri guys. Wow guys. Aduh. Kabur. Wow guys. Mati sekali pomona. Ngeri kan guys. Jadi kalau lihat di sini guys ya, teman-teman kalau pakai hero Pakuito ini, biasanya ambil kesimpulan nggak usah takut untuk menghambur-hamburkan skill guys. Tuh. Ya enggak? Sikat aja skill lagi, skill 1, skill 2 gitu. Tuh, kanan kiri gitu guys. Oh guys, enggak jarinya guys. Jadi nggak usah ragu untuk pencet skill 1, 2, 1, 2, karena kita kan biasanya emang kesulitan ini kita main skill, biasanya kita cuma neken kampak doang ya kan, ternyata nah begitu caranya 1, 2, 1, 2 gitu ya enggak. Kita sama-sama belajar nih guys ya kan, jadi teman-teman bisa tahu bagaimana sih cara gerak ini tuh, jempol lihat guys, perhatiin. Terus kita juga bisa ngeliat view-view nih, ini musuh mana nih yang kira-kira bisa kita bantai nih ya kan. Begitu maksud ya. Betul. Akunnya apa namanya ini? Jot ya? Jot. Apa ini? Epic ya? Iya, kan baru reset season. Oh, Epic reset season tuh. Oh guys. Maniak bosku. Jago nih temennya juga nih. Mantap. Temennya pakai apa teman itu? Pakai Nathan. Oh, Nathan. Ada susah tuh. Guys. Ini karena pakai battle spam ya. Jadi pada saat menggunakan skill dan terkena minion skillnya, maka otomatis darah ini bertambah. Gitu guys. Ya. Ya lihat cara jempolnya guys. Jempolnya guys, lihat guys. Oh guys, mainnya cepet guys. Ya, jadi ini video ini lebih menerangkan bagaimana cara pergerakan skill kanan kirinya guys ya. Untuk Pakuito ya. Oh, lihat guys. Wow. Ngeri guys. Mati dia. Nah, terakhir.
ini kenapa item bisa cepet naik gitu duitnya ya? Nyerangnya apa sih? Biar karena duitnya banyak. Ngekill mulu mas. Ngekill berapa duit ngekill ya? Ngekill sama farming. Farming itu maksudnya ini minion. Iya. Yeah. Minion sama monster jungle enggak? Monster jungle enggak, karena ini role-nya bukan jungler. Oke, okay, berarti role-nya side, jadi mainnya harus di samping. Oke, okay, sip. Oh. Ini buang-buang skill ini karena dia enggak pakai mana ya? Iya. Yeah. Sama buat ngaktifin pasifnya. Oh, buat ngaktifin pasifnya juga. Musuhnya ngapain di situ guys? Aduh, nggak kena lagi. Musuhnya bunuh diri guys. Iya daripada dikill dia bunuh diri. Ada guys ya. Aduh, itu situ atas, woi. Mati dah, mas. Ah, sekampung. Dikeroyokin, guys. Sekampung, sekampung. Berat. Waduh guys, diserang guys, diserang guys. Pedas. Ah, kalah nih. Walesnya diem. Walesnya diem aja nih. Walesnya, aduh. Lucu walesnya. Tidak apa-apa guys ya, di sini kita seru guys. Nanti kita akan meliput lagi pada saat di pertandingan berikutnya. Bye bye.